Warga Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung ngajorak salah sahiji imah anu dierong ngadagangkeun minuman keras atau miras. Liantik itu warga ge ngalakoran lampah nanda kasapukan serta masangkeun spanduk kenaan ketak mondah miras, sangkan prak-prakan jual beli eta barang haram bisa dieureunkeun saganjangna. Salah sahiji imah di leuweuk Cihamerang, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung di jorag warga. Eta imah warga anu diwogan ku pager besi pulas bodas anu disena siga-siga garasi teh, didaregdeg ku warga di sabudeureunana lantaran dierong ngadagangkeun minuman keras atawa miras. Ini bang, ditutup bang, gimana? Sajroning kitu dina amprona anu boga imah taya di eta lokasi. Antukna eta hal teh ngundiangkeun kaluang warga sarta nyorang lampah protes. Bar diaping ku pihak kepolisian jeung Satpol PP, warga nyorang lampah nanda kasapukan sarta masangkeun spanduk ngeunaan ketak mondah miras di gedengeun eta imah keur nyinglar sumebarna eta barang haram. Kegiatan tadi itu adalah tindak lanjut yang sudah dilakukan beberapa minggu yang lalu, pemasangan spanduk, dan hari ini itu kita sudah soan ke Kapolsek, sudah ada pemberitahuan ke Satpol PP juga kecamatan bahwa hari ini kita akan melakukan negosiasi, apa istilahnya, membuat surat pernyataan dengan para penjual. Dan sebenarnya hari ini juga kita harusnya melakukan razia ke rumah-rumahnya, cuman dikarenakan mereka tidak ada, akhirnya kita nanti jam 10 akan mengadakan pertemuan untuk membuat surat pernyataan bahwa mereka tidak akan jualan kemana. Warga micang-cam bakal ngalakonan lampah sejenak nuluih tandes, upama anu boga eta imah katohian masih ngajar walan miras. Warga miharap eta lampah mampu ngarojong pihak keamanan, sangkan leuwih tandes lebah numpes sumebarna miras anu bisa ngaruksak generasi tuturus bangsa. Rezitia Prasaja, Bandung TV.